Halo guys, assalamualaikum guys, welcome back my channel. Comeback lagi bersama dengan aku ya, Lucy Alsuria. Dan kali ini guys, aku kembali lagi dengan video reaction Reza Jenepunto. Dan kali ini yang bakal aku reaction adalah album terbaru dia yang Beban Cinta 2. Tapi ini video lirik, so yang uploadan dari Melly Goeslaw guys. Oke, so kita langsung aja yuk, seperti apa lagunya. Let's go guys, check it out. Ini kostumnya keren banget, ada kayak apa, bulu gitu, nice banget, aku suka banget. Aduh, wait, ini lagi-lagi kalau padahal ini albumnya ya, tapi kental suara dia, apa, karena suara dia tuh identik banget sama Nico ya, Nick Ardila, mendiang Nick Ardila, dan benar-benar tuh kayak suara Nick Ardila yang nyanyi, kayak Nick Ardila yang apa, nyanyi lagu ini guys, nih ya, dengerin dari awal nih, oke. Beneran ya? Ini bener-bener suara Nick Ardila banget nih. Waduh, parah cuy. Tuh. Bener-bener suaranya tuh udah fix, gue berasa kayak Nick Ardila yang nyanyi, bukan lagi Reza. Aduh, ini apa lagi? Apa nadanya ya? Nadanya itu persis banget ya. 199% lah. 99% tuh udah menyerupai Nick Ardila banget, guys. Parah. Apalagi yang ini nih, ya masuk refnya udah total banget, menyerupai apa, kayak bener-bener kerasukan Nick Ardila guys, ya, nih, nyawa ya. Aduh. Ada suara kayak apa? Seraknya itu, bagian seraknya juga udah 100% banget ya. 99% ya menyerupai apa? Mendiang ke Ardila. Benar-benar apa suaranya udah ini banget guys, sudah kayak berkarakter dari ini Nick Ardila, bener-bener bikin apa amazing banget ya, karena nggak tahu gimana dia bisa niru semirip itu sama apa suara mendiang Nick Ardila. Kan cuma kalau sama ini ya, sama apa di battle pasti udah fix ya dengerinnya. Kalau kita nggak ngeliatin videonya nih, kalau diputerin lagunya audionya aja udah pasti ini Nick Ardila tuh, dia tuh serak-seraknya itu loh. Ya ampun, bener-bener suara si Reza tuh apa unik banget ya.
Nih looknya aku suka banget ya. Entah siapa MUA-nya, muanya benar-benar keren. Musiknya juga mantep. Wow. Bener-bener ya, apa pas bagian seraknya itu udah pure banget ya, apa suara dari Nike gitu, Besti. Gak ada karakter suara asli dia tuh, gak ada. Bener-bener udah ini banget ya, udah kayak dia kerasukan Nike Ardila banget. Fix ya, gak ada obatnya. Tuh, apa enggak? Pas bagian rap ini udah kayaknya udah 9,99 ya. Pokoknya kurang satunya aja. Satunya mungkin 100%-nya ya Nike Ardila ya pure-nya. Aduh, say bener-bener ya. Gue kayak berasa ngedengerin ini loh. Bener-bener kayak gue lagi dengerin si Nike Ardila yang nyanyi, bener-bener. Atau ya kalau menurut kalian guys, entah samakah atau beda, silakan kalian komen guys. Tuh. Aduh. Bener-bener ya, nadanya, suaranya, serak-seraknya tuh udah pure banget. Dari sekian banyak emang cover ya ala Nike Ardila, tapi dia ini yang menurut aku tuh 99,99% mirip banget. Wow. So guys, itulah penampilan dari Reza Jeneponto yang menyanyikan lagu Beban Cinta 2 ya. Dan ini tuh benar-benar ya, si Meligus Low-nya juga benar-benar bisa banget ya membuat lagu ini tuh gimana bisa dibawakan sama si Reza dengan apa ya, dengan karakter suaranya kan, karakter ya suaranya yang mirip Nike Ardila ini kan yang membuat dia itu begitu jadi dikenal oleh masyarakat luas ya. Dan benar-benar di sini pun dia menyanyikan lagu dengan penuh apa ya, penuh penjiwaan muda, iya ya. Terus karakter suaranya udah pure banget, kayak berasa kita ngedengerin mendiang Nike Ardila. Wow, best banget deh buat Reza. Entah gimana, mungkin dia adalah idolanya kali ya, mengidolakan banget apa mendiang Nike Ardila. Oke, so guys, gimana menurut kalian? Kalau kalian suka juga sama suara si Reza, sama lagunya yang terbaru ini, silahkan kalian klik like and share. Dan mungkin sampai di sini dulu untuk reaction aku, Reza Jeneponto. Dan sampai jumpa lagi, see you, bye.